Oke, teman-teman, akhirnya ketemu juga Mermaidesken LL151848, teman-teman. Waduh, ini dia, teman-teman, penampakannya. Ini adalah truk tua ya. Refrigerated semi trailer. Refrigerated. Apa sih bahasanya refrigerated ya, teman-teman ya? Gerated ya. Refrigerated semi trailer. Waduh, thank you banget, teman-teman. Tanpa kalian juga, guys, ini sudah ada kejadian, guys, so, hampir. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel di Kanada Pratama, guys, and welcome back to my channel, teman-teman. Dan alright, kali ini kita akan bermain game Grand Truck Simulator yang kedua lagi, teman-teman ya. Dan kali ini ada update terbaru dari game ini, yaitu versi 1.09K, teman-teman. Waduh, mantap kali, guys. Mantap kali, guys, ya. Jadi apa aja nih updatean terbarunya dari game GTS 2 ini? Waduh, mantap kali ya. Yang pertama aku bacain ya, teman-teman. Di sini ada Android 11 support, teman-teman, dan juga ada new truck dari Mermaides Gen LS1518, teman-teman semuanya. Dan juga ada new trailer refrigerated semi. Dan yang terakhir ada several fix ya. Kalau several fix sih mungkin ya kayak bug fix ya, teman-teman ya. Kemarin aku tahu game ini update itu dari Bang Ega Prasetyo. Terima kasih Bang Ega Prasetyo yang udah selalu komentar di YouTube aku. Dia bilang, "Bang, game WTDS dan GTS 2 udah update." Dan hari itu juga aku langsung update, guys. Dan hari ini baru bisa bikin video, teman-teman. Dan kita lihat dulu ya, teman-teman semuanya. Kemarin juga ada komentar dari teman kita, yaitu Koirunas Rizky Danar. Coba di ngelepotin, bang. Waduh, coba di ngelepotin. Ngelepotin tuh apa, guys? Ngepotin kali ya. Tipo dia. Dan ada juga dari Bang Azmil Project. Kalau kecepatan penuh, trukku mesinnya meleduk. Yang namanya truk kencot T80. Kalau nggak salah, yang kayak truk transformer. Waduh, apakah benar, guys? Apakah benar kalau kita kecepatan penuh itu akan meleduk truknya? Kencot itu kayaknya aku pernah ada deh. Ini bukan kencot ya. Kencot mana ya kencot? Nah, teman-teman, ya ini dia ya. Nama truk yang kencot T80 tadi yang dibilang oleh Bang Azmil Project, yaitu kencot T800 ya maksudnya ya, Bang Azmil ya. Apakah benar truk ini kalau kita dengan kecepatan penuh bisa meledak? Kita akan praktekkan di next episode, teman-teman ya. Karena untuk beli truk ini juga membutuhkan uang, dan uang kita cuma 52.000, woi. Nanti aku grading dulu ya, karena lama banget aku nggak bermain game Grand Truck Simulator yang kedua ini, teman-teman ya. Oke, teman-teman, akhirnya ketemu juga Mermaidesken LL151848, teman-teman. Waduh, ini dia, teman-teman, penampakannya. Ini adalah truk tua ya, teman-teman. Truk tua buatan 1982, teman-teman semuanya. Dan ini produksi dari Mercedes, karena di sini tidak ada lisensi dari Mercedes, jadi dia dia ganti jadi Mermaidesken 1518, guys. Kayak gini, guys. Waduh, aku pengen beli, guys, tapi uangku masih sedikit, guys. Kita nabung dulu ya, semoga bisa cepet kita membeli truk ini, teman-teman. Waduh, mantap kali ini truk Mermaides Gen. Nah, teman-teman, akhirnya ketemu lagi. Ini dia ya, refrigerated semi trailer. Refrigerated. Apa sih bahasanya? Refrigerated ya, teman-teman ya. Gerated ya. Refrigerated semi trailer. Waduh, mantap kali ini. Kayak gini, guys ya. Ini adalah pengangkut makanan kalau nggak salah. Karena di depan ini kalau nggak salah itu pendinginnya, guys. Waduh.
Wah, akhirnya ada updatean ya untuk game Grand Truck Simulator yang kedua ini setelah kita tunggu lama-lama ya kan teman-teman semuanya. Kita coba buy aja yang ini refrigerated semi trailer, kita beli lalu ini jobnya kita cancel dulu teman-teman semuanya. Lalu kita gandengin refrigerated seminya. Kita langsung pakai guys di truk Scania kita. Waduh, mantep kali ya. Kita coba cari truk. Truk nggak tuh, kita cari rute terbaik, jangan pendek-pendek banget ya rutenya ya. Waduh, mantap kali ini. Kita coba rute mana nih guys nih, kita coba rute ini aja teman-teman ya. Kita coba mengangkut keju teman-teman, lalu kita play. Dan alright teman-teman, kita udah ada di gameplaynya. Waduh, kayak gini teman-teman, gameplaynya belum ada yang berubah banget ya. Dan kita starter dulu engine-nya teman-teman. Kita starter dulu engine dari Mercedes Gen Actor kita ya teman-teman semuanya. Waduh, mantap kali ya. Udah lama banget aku nggak bermain game ini teman-teman. Dan semoga masih ingat dengan ya masih ingat dengan apa ya, pejetan-pejetannya. Aku lupa boy, parah kali boy. Kita majuin dulu. Alright. Lalu kita sambungin ke itu ya teman-teman, ke trailer kita teman-teman semuanya. Waduh, mantap kali ini. Udah lama banget kita nggak main game ini. Dan akhirnya kita bermain game lagi. Dan btw teman-teman ya, untuk update-annya sendiri itu kemarin tanggal 8 Mei 2021 guys. Waduh, mantap kali kan teman-teman semuanya. Oke, sudah nyambung trailer kita guys. Dan ini kenapa kok agak putus-putus woi, nggak kuat woi HP aku woi, parah kali guys. Dan ini ya bentukan dari trailernya. Oh, ini kenapa putus-putus gini ya, ngelag-ngelag guys, asli parah. Wow, ngambilnya cukup lumayan jauh ya. Nganterinnya kemana nih? Nganterinnya, nganterinnya jauh juga guys ternyata guys. Ambilnya di sini dong. Wadaw, mantap kali dah. Nggak apa-apa dah. Dan orek, sebelum kita jalan ya teman-teman ya, alangkah baiknya kita berdoa dulu, bersatu hati, bersatu pikiran dulu ya, biar kita selamat sampai tujuan. Iya kan, mantap kan teman-teman semuanya. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang luar biasa terhadap hidup kami. Kami mengucap syukur. Tuhan berkati kami, Tuhan berkati pekerjaan kami, Tuhan berkati studi kami, Tuhan berkati apapun yang kami kerjakan, dan Tuhan berkati hubungan kami dengan orang tua, dengan saudara-saudara, dengan teman-teman, bahkan dengan orang-orang yang kami kenal. Dan Tuhan bikin berhasil apapun yang sedang kami kerjakan pada hari ini. Amin. Dan orek, langsung aja teman-teman semuanya. Kita nggak usah kebanyakan banyak. Bang, giginya belum dimasukin. Parah kali. Dan orang ya, kita jam udah menunjukkan jam 1.36 teman-teman semuanya. Dan kita langsung gaspol aja ini. Kita pakai kecepatan high ya teman-teman semuanya. Dan apa ya, kita coba lihat guys. Apa ya teman-teman, kalau suara aku agak menggema-menggema gitu, mohon maaf ya teman-teman karena aku lagi ada di kamar. Karena liburan coy ya, liburan lebaran, jadi aku pulang kampung. Waduh, mantap kan teman-teman semuanya. Dan apa kabar teman-teman semuanya, semoga kalian baik-baik aja dan masih dalam perlindungan Tuhan pastinya, dan sehat-sehat terus ya. Dan selamat hari lebaran untuk kalian semuanya yang merayakan. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya teman-teman. Dan mohon maaf lahir dan batin. Pokoknya kita 0-0 lagi ya teman-teman semuanya. Waduh, mantap kali kan. Dan selamat Hari Kenaikan Yesus Kristus di kemarin ya teman-teman ya. Jadi hari kemarin itu adalah hari sibuk ya, dimana ada juga lebaran dan juga Hari Kenaikan Isa Almasih. Itu teman-teman ya, jadi sama-sama sibuk. Mantap kali ya, pokoknya selamat lebaran buat kalian semua guys. Dan thank you banget yang udah support, yang udah selalu nge-like, yang udah selalu komentar di channel YouTube Tiga Nada Pratama ini. Thank you banget teman-teman.
tanpa kalian juga. Wis ini agak ada kejadian guys. Hampir aja kita. Ini supirnya nekat nih guys. Supir nekat ini guys. Parah kali supirnya nekat woi. Mau ke kanan kok susah ini lajurnya woi. Wis mau nabrak dong, Oh. Mobilnya juga baru guys. Kayaknya guys tadi guys tuh. Aduh, parah guys. Parah guys. Kayaknya ada yang baru deh guys. Iya enggak sih? Mobilnya gitu kan. Kalau malam enggak kelihatan, boy. Ya udah nanti kita nunggu siang, boy. Tadi obrolan kita sampai mana ya, teman-teman ya? Ya, itu ya. Pokoknya sampai enggak tuh. Apa tadi ya? Sampai mana guys ya? Aku lupa guys. Waduh, parah kali guys. Ya, pokoknya itulah. Alright, teman-teman. Ini dia, kita udah sampai di pengambilan muatan. Waduh, pengambilan muatan gak tuh. Kita sudah sampai di ini ya. Kota dimana kita harus mengambil muatan kita, teman-teman. Dan aku akan memarkirkannya dulu. Dan aku akan memarkirkannya maju ya, teman-teman ya. Gak pernah gue parkir mundur guys ya, ampun parah kali ya. Karena skillku kurang mumpuni guys. Kita matiin dulu mesinnya teman-teman. Mesinnya mana ya? Ah ini dia. Parah kali. Ya pokoknya udah ini ya teman-teman. Udah muatannya udah ada di dalam ya teman-teman ya. Ceritanya seperti itu guys. Dan ini kita harus tajam banget nih putar baliknya nih. Mantap kali guys, sampai bunyi ngesot guys. Mantap. Dan ini kita turunin dulu bannya guys. Ban yang bawah yang depan ini ya teman-teman, kita turunin dulu top upside down nya Aduh mantap kali ya. Dan ini kita perjalanan 158 km guys, cukup jauh. Kita lihat dulu mapnya nih. Nah ini dia teman-teman mapnya, kayak gini guys. Cukup jauh perjalanan kita. Tuh masih ngelewati sini. Ya ampun, jauh banget, jauh kali guys. Astaga, nggak apa-apa lah ya, sekali-kali. Kita nggak pernah main game GTS 2, udah jarang banget kita main game ini. Dan sekarang waktunya kita melakukan perjalanan jauh setelah lebaran. Waduh mantap kali guys. Dan apa ya, oh iya tadi tuh ngobrol-ngobrol ya, tentang terima kasih ya buat kalian yang udah support channel ini ya kan teman-teman semuanya. Masih inget aku guys, tenang aja. Terima kasih yang udah support ya buat kalian-kalian, pokoknya kalian semua well done guys. Dan apa ya, mumpung ini kan libur lebaran jadinya ya, aku usahain untuk bisa sesering mungkin upload teman-teman semuanya buat nyenengin kalian tentunya. Waduh mantap kali kan. Dan semoga di mimpiku tahun ini kita bisa tembus 10.000k teman-teman, semoga ya. 5.000 dulu deh, 5.000k dulu ya tahun ini, semoga bisa tembus guys di tahun 2021 ini ya. Semoga bisa cepat ya teman-teman, doain dan bantu juga ya teman-teman semuanya. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe, di like dan di komentar guys ya, jangan lupa ya, bantu aku guys untuk menuju 5.000k teman-teman. 5.000 subscriber ya, bantu aku teman-teman semuanya. Klaksonin dulu nih guys nih. Tuh kan, kalau nggak diklakson bahaya tuh guys. Alright, mantap barbar nih supir nih. Waduh mantap kali. Dan jam udah menunjukkan 4:30 teman-teman, berarti udah siang juga nih. Oh udah siang gak tuh, udah lumayan siang ya. Kayak gini kita dari luar dulu aja nih, kita jalan-jalan hantu ini. Parah, nggak sabar aku boy, orangnya boy. Jadi ya itu ya, kita kembali ke topik pembicaraan teman-teman ya. Bantu aku untuk 5.000 subscriber di tahun ini teman-teman semuanya. Waduh mantap kali ya. Dan untuk sesuatu hadiah ya, semoga bisa ya di tahun ini ya. Pokoknya aku hanya bisa berharap sih. Karena apa sih, yang pertama itu kita ngelakuin sesuatu itu juga untuk Tuhan, yang kedua itu juga
dari Tuhan, Tuhan ngasih kekuatan untuk badan ya, supaya fit terus, dan Tuhan ngasih dalam pikiran terus supaya menciptakan ide-ide untuk bermain game. Karena kalau main game tanpa kita bercakap-cakap pun juga biasa banget gitu loh guys. Walaupun viewernya nanti juga akan banyak, tapi kelihatannya biasa banget. Gak ada pengalaman yang ingin kita bicarain gitu loh. Kayaknya kok aneh gitu loh guys. Dan like, apalagi ya, ini perjalanan masih 96 km sih ini sih teman-teman, jadi masih lumayan lama. Apa ya teman-teman ya, oh iya, lebaran tahun ini kalian kemana guys? Apakah kalian bisa mudik? Kalau aku bisa mudik karena aku pakai surat tugas guys. Aku kemarin bisa mudik karena pakai surat tugas dari kantor ya. Aku minta surat tugas dari kantor bahwa aku pingin mudik, dan dibuatkan oleh kantor teman-teman ya. Jadi apakah kalian juga mudik sama seperti aku? Apakah kalian belum bisa mudik teman-teman? Ayolah sharing ya teman-teman di kolom komentar. Penuhin kolom komentar teman-teman semuanya. Kita sharing-sharing, kita bagi, berbagi pengalaman nih ya kan. Waduh mantap kali guys. Dan itu ada suara motor ya. Semoga nggak kedengeran suara motornya. Waduh mantap kali guys. Dan kalau kalian mudik kemana teman-teman? Silakan tulis di komentar guys ya. Jadi aku mudik itu mudikku ke Magelang. Waduh mantap kan? Mudik ke Magelang, pulang ke rumah mama. Seperti itu teman-teman. Waduh mantap kali guys. Dan apalagi ya? Gimana nih lebaran tahun ini teman-teman? Dibanding tahun kemarin, apakah lebih seru tahun kemarin atau lebih seru tahun ini? Silahkan juga di komen guys. Kalau menurutku sih lebih rame yang tahun ini ya, daripada tahun kemarin ya teman-teman ya. Karena kan juga pandemi juga udah mulai menyusut ya. Iya nggak sih, bener nggak sih teman-teman? Dan kita juga doain ya teman-teman, semoga pandemi COVID-19 bisa segera hilang dan kita bisa bebas lagi, kita bisa normal lagi ya kan. Agak ngelek-ngelek guys, nggak kuat guys sampai aku guys, ya ampun. Dan tidak terasa perjalanan kita sebentar lagi guys, kita lihat di map dulu deh. Di map itu kita lurus aja guys ya, kita lurus aja sampai sana tuh, lurus aja. Kita udah hampir sampai guys ya. Waduh mantap kali. Ijo, ayo jalan bang, jalan bang. Udah jam 6 guys, pukul 6 ya. Wah ini berat banget nih makan kita nih guys. Tuh, truk kita jalannya lambat banget nih. Waduh, mantap kali ini. Jalannya kayak siput guys. Pelan kali ini jalannya nih. Alright, kita gaspol aja nih. Kita gaspol. Kita terabas lampu merah guys. Waduh, mantap kali. Kita belok, jangan lupa bang, belok. Alright, mantap kali. Kita udah sampai teman-teman semuanya. Dan thank you for watching buat kalian semua yang udah support channel di Kanada Pratama, thank you banget. Dan jangan lupa juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan di like dan di komen guys. Kalian semua well done teman-teman semuanya. Gue di Kanada Pratama undur diri dulu teman-teman dari hadapan kalian. Dan sehat-sehat selalu, sampai jumpa di video selanjutnya. See you in the next video teman-teman semuanya. Stay cool and enjoy. And bye-bye. Let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, I won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now.